lain secara rumput. Nampaknya akan coba untuk datang melakukan team fight. Julianis kami mencoba membalaskan, merebut satu buah tapal, tampak tidak bisa dengan shadow kill. Renvi berhasil ditumbangkan, damage terlalu sakit di depan sana, tapi Skylar shotgunnya berhasil membuat Julian tumbang di depan sana bersama dengan Klee yang masih selamat. Iya, rambangan Klee yang masih bisa survive dengan satu buah flicker. Ih, susah banget buat bisa dijaga, tapi sekarang dia bisa ada di garis depan. Wow. Oh my god! Satu sebuah tamparan Bad Impact plus satu buah sniper yang dimiliki dari seorang Skylar. Plus menumbangkan Julian. Julian udah 4 kali terpick off. Ingat Lancelot udah di atas 3-3 aja udah maksimal. Satu buah keluar ya dengan cukup instan. Yep. Oh, konsol udah mulai dibuka kali ini mengincar ke arah R7. Tapi apakah sesuai dengan planning? Oh, Renvi tarik ke arah satu buah minion kali ini dan masih bisa di defense. Dan cukup baik dari R7 juga mencoba untuk memberikan speed. Langsung lancap ke arah seorang Renvi kali ini. Dan bahkan damage yang dibuka oleh Albert. Mereka gak mau terlalu fokus untuk membagi Renvi terlebih dahulu karena di area atas. Gak peduli kalau kata Skylar, biarin daripada berantem di arah bottom lane. Yang penting gue dapetin turret 3 inhibitor. Tertarik dulunya. Langsung ada Florian. Semua combo dikeluarkan. Tapi lihat damage-nya. Double kill. Lagi possible kill. Tapi ternyata di sana Albert taruh tershutdown. Julia tershutdown. Wow. Adina wipe out. RRQ Ulti berhasil mengamankan 2-0 penuh tanpa balas. Lihat dari bottom lane, Lord belum bisa ada yang defense. High ground yang dimiliki dari si Malterigo, mampukah dia melumpuhkan tapi one by one situation dan Nino Alec the final blow-nya berhasil tumpangin. 2 poin telah diamankan, fokus karena base nya gak boleh apa-apa yang terjadi dan bahkan ini bencana. RRQ take the game to level 3 tentu sangat berpengaruh. Sangwin Koma juga di depan tim Pacific Alliance sama Ovin dan keluar dari Click Eagle mencoba untuk melamatkan dan belum ada korban dari tim Onyx Esports. Semuanya masih bisa kabur tapi Grab Grab Split Split dikeluarkan. Cewek menjadi saran utamanya tapi tengok di area depan sana Windblade-nya menghancurkan Violence Immortality pecah. Yami tertinggal di area blank sendiri. Flick out kabur bullshit tumbang. Skylar mendapatkan double kill dan bahkan sekarang kita lihat Onyx Esports kehilangan 2 member utama mereka dan dimainkan sebanyak 2 kali oleh El Profesore Leluminaire. Alright, tapi R7 benar-benar ditungguin. World Manipulation mencoba untuk menjemput R7 dan berhasil mendapatkan KYE. Rainbow di depan sana, lihat altar yang telah dibuka. Metatap mencoba untuk mengisap semua kenangan dari buruk di Baron Kiyoshi. Tapi ternyata Metatap hilang. Duel Dragon on point. Dapat di suara klip. Tapi Shadow Kill tidak mau tinggal diam. Ripo, immortality-nya pecah. Dapat mencoba ditumbangin begitu saja. Ripo masih ada satu buah death dan now. Yang di-reset oleh tim Arashiyoshi. Nampaknya udah terdengar suara KYE, Tyranes belum dikeluarkan. Mundur dengan bouncing ball ke arah belakang, tapi lihat, oh my god! Dua warnanya terpecah belah dua. Tapi ternyata di sana berhasil mendapatkan satu poin dan oh my god! Volley Starmoon! Gak berhasil mengimpact dengan cukup baik. Klee again, dead defense, berapa ini? Dan Minya! Oh belum, that is it! Gak berhasil mendapatkan Minya kah? Albert, satu yang terakhir, deadly ini dia! Oh! Diambil! Diambil! Triple kill from Albert, tidak berhasil mendapatkan Minya. Masih bergerak bebas. Wah, ini attacking situation dari Kayoshi benar-benar on point. Tapi lihat dari Bayan, ya, tempat sudah dikelarkan. Tapi yang tiba-tiba dapatkan dia baik-baik saja. Tiba-tiba dipulihkan dan Persik. Tidak bisa selamat dari keburan yang dilakukan oleh Albert kali ini. What a play once again dari RRQ. Aduh, mekanik. Ambil Om Wawa lewat aksi baiting yang dia lakukan. Namun untuk sekarang petapurnya kembali pecah. Ada satu play ini berjadi apa? Kelopernya udah mulai pecah. Tapi Persik pergi ke arah yang lain. Ada sebuah crossbow tank begitu menyakitkan. Tapi Luminaire pergi di bagian belakang. Akan karir Lord Mablasi kali ini bisa mengubah keadaan. Karena sekarang ada Klee-nya. Terus-terusan memberikan damage di bagian depan. Tapi Albert begitu banyakkan baju ke bagian depan dan juga udah ada sebuah poin kill berhasil diambil. Udah berhasil diambil tapi malah mereka yang udah mulai terkurung ke bagian depan. Anti-match-nya mulai memberikan tumbukan-tumbukannya. Ada Clover lagi mulai lompat tapi sebelumnya langsung dikeluarkan. Sementara di bagian belakang Luminaire-nya harus mengeluarkan Real Manipulation tapi dirinya malah gagal. Malah digagalkan. Ada pergerakan lagi yang dihancurkan juga. RKT-nya di tempat yang berbeda tidak bisa melakukan banyak hal. Albert-nya mulai mengejar juga ke arah dari Versik dan Clover tertinggal sendirian di bagian belakang Way of Dragon-nya. Mampuan untuk kali ini. Clover tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dan hancur sudah EVOS Legend dengan 4 orangnya yang menghilang. Yes, dan Versik kali ini tinggal sendirian. Pajam kupanya karena mereka. Tapi lihat dari Versik mencoba di duel Dragon. Dan lagi, one out. RRQ Ulti takes the game number one. Single
Marashi Hoshi disenggol. Yes, dicolek-colek. Betul sekali. Diamankan, mencoba di PHP-in, habis ditarik, diulur kembali. Wah. Dan bisa kita bilang dari Rebellion Dian sendiri nampaknya terpotek. Freestyle by Pipin. PTP sih segera belakang. Albert segera full mount. Oh my god. Wow. Wow. Tapi lihat. Winter Strat just set the day. Sedangkan Jisa. Tau di Maniak, tapi it's okay. Karena RRQ langsung menuju ke arah tengah dan tampaknya langsung main set push. Pain langsung mengamankan game pertamanya karena inilah dia RRQ Oshi. Oh. Siapapun banget untuk sekarang. Ada lagi Real Man Lucian dibuka, namun di bagian belakang Federasi langsung diamankan juga dengan ada Tartal langsung diambil juga oleh pemain dari Aura Fire. Mereka pertempurannya terus terjadi di pin dari Tartal itu sendiri. R7 terus memberikan sebuah damage ke bagian depan. Ada lagi Cycle Eagle nabrak arah Hai. Hai-nya memiliki ke arah mana. The Point Blast masuk ke arah tubuhnya. Dan R7 pun memberikan sebuah tumpukan terakhir yang masuk ke arah tubuh dari Hai. Ya, RRQ sih mereka memang tidak mendapatkan turtle terlalu jauh untuk Albertnya. Dan sekarang Facehugger disamperin langsung Albert. Dan killing spree didapatkan oleh Albert. Sekarang ada Purple Buff yang siap untuk langsung dimakan. Namun untuk kali dengan Flavinya yang salah masuk ke dalam rumput. Langsung diajar habis-habisan. Bahkan Kabuki udah langsung reveal satu Black Dragon Form langsung dikeluarkan. Nabrak arah mana udah ada satu Shadow Kill langsung dikeluarkan. Sharky Eagle juga langsung nabrak. Berusaha untuk pergi ke bagian belakang tapi Clay-nya masih aman. Belum bisa diamankan juga dari Clay-nya hingga membuat dia bisa menjadi support system yang sangat-sangat baik untuk arah RKOC. Dan bahkan kali ini ada Godiva. Double kill berhasil didapatkan juga oleh Albert. Magic tapi mencoba untuk melawan sesuatu onward dan juga Archander dibuka. Tapi dengan adanya follow up Aura Fire yang gak bisa masuk, gak bisa nge-burn down RRQ. Hoshi membalas dengan counter inisiasi yang sangat manis. Empat member hilang tersebut lapis orang diri. Dan RRQ Hoshi akan langsung masuk ke dalam ini. Memiliki Aura Fire disapu di area atasnya. Dan tengah Fluffy sendirian berusaha untuk melawan defense. Dan base milik Aura Fire terekspos. Menit 11 RRQ Hoshi. Coba untuk mundur tapi ternyata recall-nya tercancel. Di-cancel begitu saja tapi kalau dia coba untuk ngambil kala Mong the plane ini berbahaya. Lihat, Spreido dikeluarkan dan bahkan Kayeye mencoba mendapatkan Skylar. Execute, oh my god! Execute cara yang salah! Alba Sisaya Marina sedikit lagi bisa menumbangkan Skylar. Tapi sebuah execute mengarah ke arah seorang Clay. Still survive. Albert gak mendapatkan poin sama sekali. Dan ternyata kenapa dia tidak bisa masuk lebih dalam lagi? Karena purple-nya lagi hilang ketika dia ngedive ke arah belakang. Dan bakal dicek, lihat ketahuan posisi dari Mark sendiri. Langsung Jet Kundo flicker, mundur dari seorang Mark tapi bakal coba dikejar. Flicker, rebound, flicker, sekali bakal coba untuk mengejar kali ini. Tapi ternyata tanpa recoveran dari Mark, ini membuat Mark langsung bisa ditumbangkan dengan solo kill dari seorang Skylar. Dia ngincernya ke arah Skylar, tapi dia nggak tahu coverannya masih di sana semua kok. Iya. Dan juga my god, Iron Wolf, Majing Mania, mantap! Dan yang keculik lihat malah Max-nya. Jungler yang terculik, oh my god, Payet! How? Di belakangnya begitu banyak pemain-pemain Onyx udah mulai hadir tapi Finn-nya. Siapa yang akan langsung ditangkap karena udah ada Bloodhound namun pasti digagalkan begitu aja. Udah dari World Manipulation namun untuk kali ini Lord-nya berhasil langsung diamankan juga oleh Skylar. Patrick-nya bermain begitu baik. Tapi udah ada Franco juga yang berhasil diamankan. Finn-nya udah gak kuat lagi. Albert-nya berusaha untuk kabur yang tersebut. Dengan adanya satu lagi. Energy Impact bahkan barusan. Skylar entah daripada datangnya. Damage yang sangat besar masuk karena tubuh pemain Onyx. Menghilang berarti ada napas tambahan untuk Onyx kali ini. Ya, walaupun kehilangan satu ini tapi Sun lagi Bloody Onyx dikeluarkan. Ada Duke yang Onyx, mancing-mancing mantap. Sun mencoba untuk kabur, tapi tengok semua resource dikeluarkan. R7 mengapakan rally di belakang. Cewek masih bisa mengeluarkan close of tongue-nya. Dan R7 tumbang, tapi sekarang membalas itu R7 hilang. Ditukarkan dengan cewek dan juga Gipoy. Wow, ini akan menjadi sebuah momen yang sangat indah untuk RRQ karena sekarang. Dengan Tali Storman dia maju ke bagian depan, tapi udah bisa langsung menghilangkan beberapa web minanannya saja. Kali ini, Wipeout untuk Onyx Esports yang kemenangan hadir untuk RRQ. Ya,
Sedangkan tadi kalau kita tahu baru level 15. Waduh, langsung ketabrak dong Om Wawa PYN. Langsung ditendang dengan satu crossbow tank ataupun dengan satu Way of Dragon ya. Tapi sekarang dari CW belum ada crossbow tank yang berhasil dia keluarkan. Darahnya sisa separuh. Bahkan untuk kali ini weakness point-nya masih diincar. Ada lagi swallow pad yang sudah dikeluarkan. Ditendang lagi dengan Jet Kundo tapi boots-nya gak berasa. Ada Winter Legend di bagian belakang tapi untuk kali ini Clay-nya berhasil langsung diamankan. Udah ada lagi Nibiru Legend. Saatnya mundur lagi karena yang berbeda tapi boots-nya tertinggal di bagian belakang. Keyboy-nya menjadi sasaran. Akankah kali ini menjadi sekudang RRQ Hoshi untuk bisa membalikkan keadaan. Inilah jurus yang udah kita omongin dari tadi. Udah ada Santorak diri yang masih menjadi pilar utama dari Odik Esports. Makin lama tapi Albert datang di sini. Sean menggunakan flicker untuk kabur. Dia kan sampai disambut oleh F7 dan juga Finn. Akhirnya terpanik dari Sean-nya. Menyusul dengan adanya Rilurton dipulai. Sang Finn kalau di pop-up. Clay mengamukkan Bad Impact. 1, 2, double kill didapatkan oleh Clay. Wah, Albert masih ingin lebih dan dia mendapatkan. Untuk power tambahnya karena ketika 1v1 sama Fanny, dia nggak sanggup untuk melawan Fanny-nya. Oke, tapi Lord tercolek. Finn udah memberikan sedikit sinyal untuk menabrak. Tapi R7 Albert is coming. Retribution on point. Albert save. Tapi Fanny masih mau lebih ditabrak. Dan dia sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Dan bahkan kehilangan seorang Kabuki. Satu dash pertamanya dan bahkan kita lihat di sini 4-5. Dan bahkan high-nya hati-hati. Kami bikin kalau baca perfect match sekarang tengah datang. Oh my god, pasal lewat satu-satu. R7 menutup karena belakang tapi damage masih tidak terlalu kuat. Kehilangan dua orang dan bahkan Deden from Bogor save the day. Berat banget double kill. Sekali masih mau lebih. Satu telah didapatkan. Tapi ternyata di sana para pemain dari tim Aura mereka kehilangan 3 player-nya Bogor. Energi bakal coba di komit begitu saja. Rapid Alliance. Rapid Alliance keluarkan SM mencabut melakukan Sonic Attack. Oh my god. Blessing Wave. Jarak belakang. Pesanger masih terbuka dibalas oleh Clay. Satu momen tim dan hilang. Triple kill akan didapatkan. Bahkan para pemain dari tim Arkeosi masih mau lebih Kabuki down. 3 hilang Bogornet. Biasa. Dan bahkan para pemain baru berhasil dapatkan. Pelami terperangkap. Tapi lihat arah belakang Kabuki. Harus mundur. Albert. Dikejar oleh Albert. Tanpa adanya seluruh pemain pembawa. Tapi tidak sampai sangat bisa dibilang utama. Pesager diincir. Berhasil mendapatkan seorang Pesager. Dan bahkan tak mungkin. Mungkin bosnya pekil. Dan bahkan kau dimakan menjadi pilihan utama. Hilang. Ini bencana. Akan dipakai ke dari Torek Kabuki nampaknya masih dipakai Bogornet. Dari Gable, terbang dia. Tapi darahnya sekarang terbakar kita lihat dari Palavinya. Sudah dari Palavinya ke depan ke Divine-nya. Tapi belum bisa untuk membunuh satu orang. Pesager. Dan bahkan Ainya juga harus flicker karena belakang. Cabut karena belakang. Tapi ada Albert masih ada Wind of Nature. Masih ada Fanny juga yang mencoba untuk dilindungi. Albert dapat satu poin kill. Yang bertahan dibalaskan itu saja. Kabuki masih santan. Dapatnya dua kill. Oh my god, Albert terjatuh. Oh my god, Kabuki pun sama. Tersisa satu. Ini bencana. Tersisa pesangan seorang diri. Super Minion bergerak. Akankah RRQ Hoshi mampu melakukan end? Sesuai dengan kata-kata RRQ Hoshi, tampaknya mereka akan memadamkan api dari Aura Fire dan Wipe. Ini bencana. Oh my god, RRQ Hoshi. Take the game! 3-2-1 atas Aura Fire! Harus melawan dunia, harus melawan Sang Raja. Mulai maju ke depan, tapi Leo Murphy sekalinya mengeluarkan diri yang langsung menghilang dengan sangat cepat. Belum lagi ada Shadow Transition dan Typhoon juga dikeluarkan, tapi Lordnya berhasil langsung diamankan. Bahkan untuk kali ini dari pergerakan Sally Boy-nya, langsung bisa didapatkan menghilang dengan sangat cepat hanya saja. Ini punishment untuk mereka Alter Ego Esports karena begitu banyaknya 3 player langsung hilang. Mencoba untuk kebaikan maju ke bagian belakang mundur lebih dahulu tapi Karina enggak bisa melakukan apapun tuh deh. Iya, semuanya ke belakang Finn menyusul karena Leo Murphy terlalu dalam Finn-nya tumbang. Immortality-nya pecah tapi Leo Murphy-nya tak bisa pertahankan ini tak punya Immortality. RRQ Hoshi dengan hanya udah seorang diri sepertinya Alter Ego harus pasrah. Buff-nya sayang sekali namun di area berbeda coba lihat ada Sang Finn kalau lagi bad impact di bagian belakang mau pergi ke mana. Ditambahin lagi enggak cukup hanya dengan bad impact ada Phantom Execution dimasukin ke arah tersebut. Berat sih, tapi dia datang. Dengan adanya momen untuk mengenai dua member dari tim Alter Ego mencoba untuk membalas lawan Nino. Belum bisa memecahkan dari weakness point. Satu lagi, belum pecah dan keburu tumbang. Cukup agresif di sana. Bermain di arah tengah, mencoba untuk masukkan update-nya. Tapi lihat, langsung di paris begitu saja. Skylar yang menge-secure untuk kill-nya. Ketika Clay berhasil menjepit pergerakan
dari seorang Jisa. Oh. Itu mungkin kayak sebuah miskalkulasi yang terjadi. Dan lihat, Wesker. Happy birthday untuk sosok dari biru di arah top lane. Mereka sudah menguasai Lord Beast-nya. Dengan darah yang sekarang, Albert mencoba untuk mencuri Lord-nya. Siapa retribution-nya Lagi-lagi Albert yang berhasil mengamankan Lord-nya di atas menit 18. Ini R7 yang akan mengamankan. Dia punya flicker. Yes, itu dia. Itu dia yang akan coba lihat di sini. Kita melihat. R7 berhasil mengamankan Lord lagi dan lagi. RRQ OG tidak mau kehilangan Lord-nya. Bukan Albert, melainkan R7. Dua Lord tercuri. RRQ OG dengan 100.000 gold. Purify yang ditahan. Time journey. Flicker nggak digunakan tapi... Wow, cantik banget dan langsung dikatakan sama Jisa. Di bagian kanannya. Glow of Dragon, Albert di sekarang. Dan Immortality pecah. Di strain kill begitu saja. Dan bahkan masih ada Winter Strange dari Albert. Tapi tidak bisa bertahan terlalu lama. Albert di sekarang. Oh my god. Di cover, di backup. Dan bahkan masih bisa survive. Dibalikan lagi keadaannya. Lihat sekarang time journey turun dari keluarga. Dari seorang Benda. Dari seorang Palpataling. Dua orang tapi tidak ada backup. Dan bahkan kita lihat. Dari daerah dan dapetin satu orang. Tapi minionnya masih bisa ditahan oleh Swallow yang langsung pulang ke defense. Dari Pesuretnya. Walasid Wattas dikeluarkan Tyrant. Gak bisa bertahan. Atlantila Minion dan Pakar berpengaruh dengan Rebel. Minion. Oh my god. Ini bencana. Empat orang dan bahkan lima melawan satu dengan cooldown death yang sangat-sangat lama. RRQ OG harusnya mereka bisa untuk menyelesaikan pertandingan ini. Ranger Mas dan juga Predator KB. Yes, ini akan menjadi akhir dari Team Rebel Zion World. Manipulasi dikeluarkan dan disesit RRQ OG take the game. Oke, tapi ternyata dengan adanya Kari mereka semoga gini agak lebih lama lagi. Dan melihat Albert is coming, mau coba retribution. Lagi-lagi Albert. Dan bahkan kita lihat sudah jadi Blade of Disperse. Sakit banget di arah depannya. Dia punya satu point kill dan bahkan langsung dibangsa begitu saja. Karena ultimate IMU dari seorang Finn-nya mengambil satu ultimate dari seorang Esmeralda. Dari Rene sekarang mencoba untuk Harja. Tapi kita lihat fallnya di arah belakang juga diincar sama seorang Finn. 3-4 bahkan di arah tengahnya. Dapetin satu point kill tambahan. Plus satu bonus turret dia, RRQ OG. Belakang Skylar damage-nya sangat. Wow. Satu pecah meledak dia. Tidak menggunakan tempo soblek. Tapi lihat biru. Tapi biru sekarang. Tidak ada lagi flicker. Tapi masih bisa di cover oleh Hardguard dia. Sekarang juga daerahnya dibalaskan. Langsung di shutdown. Tersisa 3 orang saja Ranger Mas. Oh my god. Ini bencana. Looking for wipe out. Tersisa Swallow dan bahkan ini menjadi game untuk tim RRQ OG. Dikandangin banteng untuk kali ini. Begin yang overturnnya malah membalikkan keadaan, hilang pula Funstrong. Yes, tapi belum berhenti di situ karena Albert sudah berada di area top lane. One menjadi sasaran, mencoba puncture, maju ke area depan. Toros bisa digocek, tapi One tak bisa bertahan lagi. Backup dari Vault Legend pun tidak bisa. RRQ OG mengamuk di area top lane-nya. Mendadak One kesambet Ronaldinho, semuanya digocek. Kiri kanan tapi Phantom masuk ke area depan. Suara rekan tumbang lagi, Sprint tak bisa menyelamatkan dirinya. Wow. Dan double kill dari Albert ke arah atas. Sedangkan di area jungle milik RRQ OG, ada Vault Legend. Dia mencoba untuk mencuri, perlahan tapi pasti. Mana di area yang berbeda, ada Lord yang berhasil langsung diamankan juga oleh RRQ OG. Hanya saja untuk kali ini Finn-nya apakah bisa kabur dari tersebut. Dan benar aja, dengan celah sekecil itu dia langsung lari. Chaos dengan gameplay milik RRQ OG. Yang mereka menjadikan Finn sebagai pengalihan isu. Wow. Masih ada depan Tycho Damage. Kagetan yang overturn. Mendapatkan satu poin kill atas One Step. No Blink. Kali ini belakang R7. Kali ini mencoba untuk mendapatkan Felsic. Tapi dengan harga yang didapatkan. Masih bisa selamat. Sementara lini belakangnya R7 sudah tumbang. Ditukarkan dengan Viper. Jadi sebuah pertaruhan akankah di reset. Tapi tidak. Masih dipertahankan ke bagian depan. Felsicnya perlahan. Tapi masih mulai maju ke bagian depan. Hanya saja. Lordnya berhasil langsung berhasil diamankan juga oleh pemacar dari RRQ OG. Bahkan untuk kali ini ada beberapa pemain dari Vault Legend langsung hancur. Double kill tidak dapatkan pula oleh Albert, tapi di sisi yang berbeda Skylar menjadi korban pula. Mau pergi ke arah mana kan Albertnya mencoba untuk langsung mengejar juga ke arah REKT. Tungguin sama payung dari Psycho. Dan sekarang RRQ OG mereka nggak mau pulang, mereka mau ke arah base lagi. Vault Legend mengujung area depan. Felsic berusaha sekuat tenaga melakukan defense. Viper disoningkan semuanya, tapi Ionic Ace tak bisa untuk menyelamatkan dirinya, tak bisa menukarkan dengan siapa-siapa. Tiga tumbang tersisa One dan juga Patrol, tapi RRQ OG udah dibaca oleh RRQ OG, terutama oleh Finn. Setiap tempatnya dicek, setiap lokasinya dijaga penuh. Dan ada nuk, konek area belakang.
ada Hardcat yang muncul, tapi ini yang opportunity yang tengah-tengah milik EVOS Legend menuju ke area belakang. Shadow kill, 3 member EVOS Legend down. Wow, 3 player dari EVOS hilang Om Wawa. Tapi di area mid, udah ada outer turret yang langsung ditumbangkan. Begitu saya RKT langsung lompat ke area berbeda. Tyrant Rise udah mulai connect begitu saya, tapi di dalam follow up dia memang pertarungannya kembali pecah. Adakah kali ini? Dengan begitu saja crossbow tanknya berhasil mendapatkan langsung ke arah satu player. Namun di area berbeda, untuk Grognya berhasil dihancurkan pula. Tapi Shadow kill masuk ke dalam tubuh dari 1-1. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Skylar. Dengan damage yang begitu menyakitkan untuk kali ini EVOS Legend. Mereka punya rencana yang mungkin tidak disadari oleh QC karena RKT musuh dari belakang tertangkap sudah dengan Bloodhound. Maju ke depan, Flame Shot berusaha untuk mendapatkan Karsik dan itu jackpot untuk RRQ Husi. Wah, 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 wah. Wyforce-nya tertarik tapi untungnya dia masih punya satu Purify hingga membuat dirinya selamat. Ibadah akan dimiliki oleh EVOS Legend. Belum berhenti di sini, RKT akan menjadi salah satu sasaran. Ada Flicker ditambah dengan Tyrant Rift tapi tak ada yang bisa ditangkap oleh RKT. Sementara di belakang One menyusul. Sementara RRQ Husi mereka akan berfokus untuk ke dalam base dari EVOS Legend. Satu persatu hilang, mencoba untuk mendefense kuat tenaga EVOS Legend. Dengan Falling Star Moon, menyapu bersih semua minion yang ada. Berusaha untuk bertahan sekuat tenaga dari tetes darah penghabisan. RRQ, akankah mereka dipulangkan atau diusir dari base atau malah EVOS Legend yang tak bisa bertahan? Wow, wow, ada Esmeralda dapat kali ini langsung ditumbangkan begitu saja dan kebendangan. Harusnya, walaupun kan bom tanknya berhasil langsung diapakan, tapi di leg yang kedua, RRQ Husi, raja dari segala raja.